Monda, Monda balik. Bang, simpang, masih pang. Abi Monda balik ah. Yo main aja. Mas orang lain, orang kawan lain mah. Kaca pari, pari, kaca pari. Orang mana dia? Oke kabar, stang kamu kunci mah? Tidak bang. Tidak kunci stang doh, ah? Tidak bang. Tidak. Ang ambil langsung dah tu pas sampai dia. Iya bang, ini kunci los. Kunci los. Ang itu ni kabar. Ang dorong kau ang ikol bang. Kau dorong bang. Ang dorong. Ang bawa ke rumahan. Iya bang. Ah? Ang bawa buta dua itu. Barang jual ka? Kante barang rosokan. Onda ura rancak, kang jual rosokan saya. Rosokan dang. Kau tidak dona? Ah? Ah, barang baby tia rosokan tu. Beratoi, ambil lot air kedua. Mapi tiang tu kemang balian. Ke Sarawak ke Barong Madina. Barong Madina ke Sarawak kan? Lala mo, piti berarti di kasih apa siang buyan. Ambil pakai saya. Ha? Ang kedua bilo. 2000. Lah, buat tunjuan, tunjuan 5 bibi itulah. Bayi langsung. Lah, tunjuan 5 bibi itu. Masih senang buka orang tu kan? Iya. Lah, Pak tu. Munyo bicak tu. Tahu kan orang kali lontong kan? Bisu ni boleh ni. Ayo mana? Cuma nak kan jangan mak. Wei, asyik kan bisik kan bisu yo. Mak akan kena dia ni. Main oleh. Akan kena dia di mak saya main. Yo. Baik hati dia kan gua. Ha? Enggak ada pampang aliang lo. Ang curan mor. Lah, untuk kegiatan kami hari ini TO kita kasus curan mor, alhamdulillah sudah berhasil kita amankan dan saat ini untuk pelaku sudah kita serahkan ke penyidik opsional Polresta Padang untuk disidik lebih lanjut. Jadi si pelaku merupakan residivis yang sudah berulang kali masuk ke lapas atau lembaga permasyarakatan, dan si pelaku tadi mengakui 5 TKP curanmornya ada di daerah Luki, daerah Koto Tangah, dan TKP yang tadi juga sudah kita cross-check ke lapangan, memang benar pelaku melakukan tindak pidana pencurian curanmor di lokasi yang kita sebutkan tadi. Dan juga pelaku juga merupakan salah satu pelaku pencurian handphone-handphone yang banyak juga TKP-nya. Namun tadi sudah kita upayakan untuk menyita beberapa unit motor yang sudah kita amankan, dan kita interogasi lagi si pelaku untuk pengembangan dari pencurian handphone selanjutnya. Monda, Monda balik. Bang, simpang, masih pang. Abi Monda balik ah. Yo main aja. Mas orang lain, orang kawan lain mah. Kaca pari, pari, kaca pari. Mas orang mana dia? Oke kabar, stang kamu kunci mah? Tidak bang. Tidak kunci stang doh, ah? Tidak bang. Tidak. Ang ambil langsung dah tu pas sampai dia. Iya bang, ini kunci los bang. Kunci los. Ang itu ni kabar. Ang dorong kau ang ikol bang. Kau dorong bang. Ang dorong. Ang bawa ke rumahan. Iya. Ah? Ang bawa buta dua itu. Barang jual ka? Kante barang rosokan. Onda ura rancak, kang jual rosokan saya. Rosokan dang. Kau tidak dona? Ah? Ah, barang baby tia rosokan tu. Beratoi, ambil lot air kedua. Mapi tiang tu kemang balian. Ke Sarawak ke Barong Madina.
Baru balik kita Sarawak kan? Tidak lama. Lama, PT BRT dikasih apa siang, Bian? Abian pakai IC. Hah? Angka luar, Bilo? 2000. Woi, gua tunjuan, tunjuan 5 BB itulah. Bayi langsung. Lah, tunjuan 5 BB itu. Masih di sana buka orang tuh kan? Iya. Ah, pula. Pak tuh. Munyo bincak tuh. Tahu kan orang kali lontong kan? Bisu di boleh. Kan ayo mana? Banyak kan jangan mah. Wei, asyik apa bisikan bisu yo. Nah, kadang-kadang dia di. Kadang-kadang dia di masa main. Iya. Nanti baik hati dia kan gua. Hah? Enggak ada pampang ngaliang lo. Ang curan mor. Lah, tadi juga sudah kita cross check ke lapangan, memang benar pelaku melakukan tindak pidana pencurian curanmor di lokasi yang kita sebutkan tadi, dan juga pelaku juga merupakan salah satu pelaku pencurian handphone-handphone yang banyak juga TKP-nya. Namun tadi sudah kita upayakan untuk menyita beberapa unit motor yang sudah kita amankan dan kita interogasi lagi si pelaku untuk pengembangan dari pencurian handphone selanjutnya. Tangan kunci mah? Tidak bang. Tidak kunci tang doh, ha? Tidak bang. Tidak. Ang ambil langsung dah tu pas nampak dia. Iya bang, ini kunci los bang. Kunci los. Ang itu ni kabel. Ang dorong kuang ingkol tu bang. Kuang dorong bang. Ang dorong. Ang bawa ke rumahan. Iya. Ha? Ang bawa betul-betul dua itu. Barang jual kah? Kata barang rosokan. Onda ura rancak. Kang jual rosokan saya.